Bu ya. Rekam belum? Udah. Oke. Beberapa pertemuan lalu kita sudah belajar tentang metode-metode pada GNSS ya. Nah, banyak sudah jelaskan dengan singkat sekali ya. Mungkin tidak akan beberapa mahasiswa akan sedikit bingung dengan metode-metodenya. Nah, pada pertemuan setelah tes ini akan dibahas juga nanti agak sedikit lengkap dari seluruh metode dari cara surveinya nanti sampai perencanaan dan tata laksananya lah. Oke, ini mungkin nggak akan saya full screen biar langsung kelihatan ya. Nah, saya kecilin lagi. Oke. Nah, seperti yang keluar pada soal UTS tentang spektrum ketelitian ya. Mungkin ada yang jawabannya benar, ada yang sedikit benar, ada yang jauh melencengnya. Nah, bahwa spektrum ketelitian itu asal kalian menjawab sentimeter, meter sampai milimeter itu sudah bisa dikatakan benar. Nah, cuma tambah-tambahannya harus lengkap ya. Nah, metode penentuan posisi atau koordinat dengan teknologi GNSS sangat bergantung pada keinginan user. Dalam artian user itu kita ya, sebagai pengguna atau orang lain. Dan untuk mendapatkan tingkat ketelitian tertentu, untuk kebutuhan tertentu. Jadi kalau misalkan kalian butuh ketelitian yang tinggi, maka gunakan metode yang paling bagus. Kalau hanya butuh ketelitian meter, gunakan metode yang biasa-biasa saja, yang tingkat kerumitannya juga tidak tinggi. Nah, ini tambahan soalnya sebenarnya ya. Faktor yang mempengaruhi ketelitian GNSS. Ada ketelitian data, di mana ada tipe data yang digunakan, yaitu data kode dan data fase, terus kualitas receiver GPS atau receiver GNSS, dalam artian handheld, tipe mapping atau tipe geodetik, terus level dari kesalahan dan biasnya, terus dari geometri satelit, faktor kedua. Itu nanti hubungannya sama jumlah satelitnya berapa, yang bisa terlihat di angkasa, minimal 4 ya. Minimal 4, jadi semakin banyak semakin baik harusnya. Terus lokasi dan distribusi satelit, dan lama pengamatan. Nah, pengamatan ini teorinya ya, semakin lama kita mengamati atau melakukan pengukuran GNSS, maka hasil akurasinya akan semakin baik. Nah, tapi itu tergantung juga sama kualitas receivernya. Kalau receivernya handheld, mau kita sampai 100 hari juga, dia mentok di meter atau sentimeter. Nah, tapi kalau receiver GNSS-nya tipe geodetik yang bagus, yang mahal seperti punya kita di kampus, Leica, Topcon, nah itu semakin lama kita mengukur, maka ketelitiannya akan semakin baik, sampai milimeter ya bahkan ya. Terus metodenya, ketiga, faktor ketiga, absolut atau diferensial, terus statik, rapid statik, pseudo kinematik, stop and go, kinematik, dan satu atau multi monitor station. Nah, yang keempat, strategi pengolahan atau pemrosesan data. Ada real time, ada post processing, terus strategi pengeliminasian dan pengoreksian kesalahan dan bias, metode estimasi yang digunakan, pemrosesan baseline dan peralatan jaring dan kontrol kualitas. Nah, saya akan naikin yang ini dulu deh. Nah, ini udah ya sebenarnya ya, metodenya ada yang untuk surveying, ada yang untuk navigasi. Ada absolut, ada diferensial, ada processing, ada real time. Nah, yang harus. Nah, ini adalah istilah-istilah penting dalam survei GNSS. Sebenarnya ada 6 ya. Yang istilahnya ini bakal 6 kata-kata ini
kalau survei GNSS bakal selalu keluar nanti di, baik di kuliah, baik di nanti-nanti di dunia pekerjaan ya. Nah, yang pertama base station, ada yang bisa nebak nggak artinya apa atau apa itu base station? Izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Kalau menurut saya, Pak, untuk base station itu seperti ini, Pak. Contoh dilakukan pengukuran GPS berbasis RTK itu yang diem, Pak. Dia yang diem di suatu benchmark. Nah, itu yang dinamakan base station, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Boleh nambahin nggak, Pak? Boleh, Evan. Nah, suka ini saya. Menurut saya, base station itu sebagai titik acuan, Pak, untuk rover station. Nah, oh, berarti ada hubungannya sama nomor dua ya, rover station. Iya, Pak. Oke, nah itu lebih lengkap ya, berarti ya. Yang dikatakan tadi Iskandar bilang yang diam, base. Nah, tapi rover juga ternyata bisa diam, ya. Jadi, terus saya nambahin yang menjadi acuan. Nah, ini intinya yang menjadi acuan. Jadi, base station itu adalah suatu titik yang digambarkan dalam bentuk benchmark atau patok ya, kalau bahasa tukangnya ya. Jadi kalau kita nanti kalian masih sekarang ngomongnya patok nggak apa-apa, masih kelasnya tukang ya. Tapi nanti kalau sudah menjadi sarjana, ngomongnya benchmark, biar keren lah ya. Apa tuh? Apa nih, Pak? Oh, benchmark. Jangan ngomongnya patok. Ini benchmark. Nah, kalau base station ini, dia wajib mempunyai koordinat. Nah, karena akan dijadikan suatu acuan. Nah, itu ya, jadi suatu titik yang menjadi base atau yang menjadi acuan yang mempunyai koordinat untuk menentukan koordinat titik lainnya. Nah, titik lainnya ini adalah rover station. Nah, rover station ini bisa bergerak. Artinya, kalau tadi kita ngomongnya kasusnya metode RTK, itu rovernya tuh bisa bergerak. Nah, jadi gini nih, saya punya ilustrasi yang sedikit ilustrasi lah ya. Oh, ini apa ini? Kelihatan paint 3D-nya? Halo. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini adalah base station. Nah, base station itu biasanya base itu terletak di suatu lokasi yang tetap ya. Yang tidak bisa diubah-ubah base-nya nih. BM-nya, benchmark-nya. Nah, si rover itu saya gambarkan sedikit lah ya. Ini ada head. Nah, ini yang enggak apa rover ya. Nah, rovernya itu bisa dalam bentuk base, bisa dalam bentuk benchmark yang belum ada koordinatnya. Nah, ini juga nih. Tapi ini rover ya, ada bacaan. Nah, ini kita mau ngukur dua ini nih, satu sama dua. Nah, kita mau ngukur dua ini. Nah, ini dikatakan rover station. Gitu ya. Nah, sedangkan bisa juga rover station itu tidak ada BM-nya. Dalam artian kita mau melakukan pengukuran jalan. Ini jalan ya. Anggaplah jalan lah ya, kira-kira ya. Nah, ini nggak ada BM-nya di sini. Kita mengukur jalan pakai metode RTK. Nah, kita tinggal berdirikan alat. Mana ya alatnya ya. Kita tinggal berdirikan alat di. Mana ada. Kita tinggal berdirikan alat di sini. Kita pakai ini lah. Kita tinggal berdirikan alat di sini. Nah, ini adalah titik rovernya.
Lalu jalan lagi, sini rover, sini rover, sini rover. Ini rover station. Jadi ada yang berbentuk benchmark di lapangan, ada yang tidak berbentuk benchmark. Yang artinya yang ingin kita ukur, stasiun yang ingin kita ukur. Nah, itu adalah base station. Ya. Kebayang ya? Oke. Terus istilah ketiga adalah baseline. Yo, ada yang kebayang baseline? Itu, Pak, jarak yang dibentuk antara base station dengan rover station, Pak. Oke, betul ya. Jadi jarak base dan rover. Lalu dibuatlah, anggaplah kita membuat suatu garis ya. Dari sini ke sini. Nah, ini namanya baseline. Jadi baseline itu ada nanti istilahnya baseline pendek, baseline panjang. Jadi semakin nanti hubungannya adalah semakin panjang baseline, maka kita ngukurnya harus lama. Harus lebih lama daripada baseline yang pendek. Misalkan sudah tahu ITR ITR 2. ITR 2, ITR 1, ITR 0 ya. Jadi misalkan kalau kita nanti base-nya kan seluruh BM di ITR itu sudah bisa dijadikan base ya. Tapi ordernya lebih kecil. Nanti akan dipelajari juga tentang order ya. Jadi kalau misalkan bench kita mau mengukur di daerah rumah sakit Airan sama kita mengukur di daerah belakang Wisma, nah jadi lama pengamatannya akan lebih lama yang ke mana? Kira-kira Airan, Pak. Airan. Karena jarak dari ITR 2 ke Airan sama ITR 2 ke Belwis lebih jauh yang ke Airan. Airan. Tapi itu anggap aja garis lurus ya, bukan mengikuti jalan ya. Kalau saya nanti kalau jauhan ke Belwis Pak, karena harus muter misalkan. Muter lewat tol dulu baru ke Belwis gitu. Jaraknya jarak lurus ya. Oke, yang keempat adalah real time. Real time ini dalam artian pengolahan datanya. Dia tidak perlu melakukan pengolahan software. Jadi kita mengukur langsung dapat koordinat. Sedangkan nomor 5, post processing kita mengambil data dulu, datanya kita download dari alat, baru kita olah. Lalu ada yang keenam, solusi fix, float, dan auto. Nah, ini ada hubungannya sama metode RTK atau real time kinematik. Jadi solusi fix itu adalah nanti bakal saya jelasin lebih detail ya. Solusi fix itu base dan rover sudah terkoneksi dan saling memberikan koreksi. Nah, kalau float, base dan rover tidak memberikan koreksi tapi tidak solusinya tidak maksimal. Sedangkan kalau auto, base dan rover tidak terhubung dan tidak memberikan koreksi. Nanti ada hubungan sama metode RTK. Oke, ini kan saya akan ngulang sedikit tentang absolut. Nah, ini atau pada UTS itu biasanya nyebutnya PP ya, point positioning. Nah, ini masih banyak yang ada beberapa yang salah ya di kelas A. Saya baru kelas A yang ngoreksi ya. Besok akan kelas B ya. Bahwa absolute positioning itu ya benar. Banyak yang jawab hanya menggunakan satu receiver. Padahal sebenarnya yang sangat tepat adalah hanya titik yang akan diukur adalah satu, atau artinya hanya menentukan satu posisi titik di bumi. Jadi bisa aja receiver-nya bisa aja banyak ya. Jadi misalkan saya mau mengukur, kita balik lagi ke pen 3D ya.
Jadi saya mau mengukur 1, 2, 3, 4, 4 titik. Saya bisa aja pakai 4 receiver ya. Saya pakai 4 receiver. Tapi ini antar DNS itu tidak saling terhubung. Jadi masing-masing receiver hanya mengamati titik yang dia ukur saja ke satelit. Satelitnya misalkan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi hanya masing-masing saja. Nah, ini juga masing-masing saja ya. Jadi, kalau jawabnya sebenarnya, kalau ada yang jawab hanya menggunakan satu receiver, itu salah juga ya. Jadi, bisa aja receivernya banyak, tapi dia masing-masing receiver itu mengamati secara absolut. Nah. Jadi beda ya. Jadi kalau diferensial bedanya ada mereka saling terhubung. Nah, saling terhubung. Nah, itu bedanya. Absolut dan diferensial. Jadi ada yang jawab pasti jawabnya sama ya. Hanya menggunakan satu receiver untuk menentukan tentang posisi. Tapi jawaban itu masih saya benarkan ya. Titik yang disurvei bisa diam, bisa bergerak. Tapi kalau absolut, kalau diferensial membutuhkan dua receiver atau lebih, di mana satunya terletak di titik yang sudah diketahui koordinatnya atau reference station atau base station. Nah, jadi kalau diferensial positioning minimal dua. Ada receivernya yang saling terhubung antara satu receiver dengan receiver lainnya. Dan salah satu receivernya harus dijadikan sebagai base atau minimal punya koordinat tetap yang sudah diukur terlebih dahulu. Nah, diukur terlebih dahulunya pakai metode absolut pun masih boleh. Gitu ya. Tapi lama pengamatannya harus sangat lama untuk mencapai ketelitian sampai milimeter. Oke, beda. Tahu ya soal bedanya ya, absolut sama diferensial ya. Jadi kalau misalkan saya suruh ngukur, coba dong ukurin titik baru di Tera, namanya HMG1. Belum ada tuh titik HMG. HMG1. Saya taruh di depan gedung F misalkan, saya buatin BM. Nah, saya suruhnya metode absolut. Nah, gimana yang kalian lakukan, bagaimana? Ya, salah satu jawab. Oh, ini dulu, Pak. Kita memasang base-nya dulu, Pak. Di sebagai referensinya, semisal di TR2 atau yang paling dekat gitu, Pak. Tapi ya dia yang sudah ordernya itu yang udah terkoreksi gitu, Pak. Salah. Jadi bisa lah pakai yang metode kayak yang ITR2 pasang base-nya. Izin. Terus kita pakai rover-nya itu di yang titik yang barunya gitu, Pak. Salah. Oke, saya nyonya absolut ya. Yuk. Izin yang enggak, Pak. Boleh. Kalau yang diminta itu untuk apa? Absolut positioning, ya tinggal itu, Pak, pakai GPS navigasi. Ukur di titik yang diinginkan, ya sudah, diketahui koordinatnya ya seperti itu, Pak, untuk absolute positioning, Pak. Oke. Nah, itu boleh, tapi misalkan saya mintanya, saya mau sampai milimeter absolute positioning, bagaimana? Ya. Pakai apa kira-kira untuk mencapai order milimeter, ketelitian milimeter? Untuk menggunakan itu, Pak, GPS geodetik, Pak. Oke, itu ya. Jadi kalau misalkan saya nyuruhnya saya ada titik baru nih, saya udah buatin BM-nya. Coba tolong ukur dengan metode absolute positioning. Jadi tinggal datang ke titik itu,
tanya dulu, Pak mau ketelitian berapa? Terus saya bilangnya lah meter aja lah, ya udah pakai handheld. Tapi kalau saya mintanya milimeter, berarti pakai GPS geodetik, pengumpulannya lama banget, bisa sambil 2-3 hari dihidupin terus. Itu caranya. Nah, tapi kalau yang disebut Bayu tadi, itu metode yang ini, diferensial. Jadi satu kita berdiriin di HMG 1 tadi, titiknya, satunya di titik ITL 2. Itu bedanya ya. Jadi, balik lagi ke slide kedua. Metode itu sangat bergantung pada keinginan user. Nah, ini nih, harus di-bold. Aduh, salah lagi. Harus di-bold berarti ya. Harusnya setiap pertanyaan nantinya, setiap ada perintah dari atasan kita atau ya yang leader kita atau keinginan user, kita harus tanya dulu keinginannya apa, mau seteliti apa, untuk kebutuhan apa, baru kita menentukan metode yang tepat. Alurnya gitu jadi ya, keinginan user apa, metodenya apa, baru kita menentukan metode apa. Oke, nice ya. Jadi ini, nah, jadi saya punya kasus nih. Saya mau menentukan titik ini nih. Ini ada base-nya. Nih, terus ini saya ada titik yang mau saya ukur. Nah, saya udah berdiriin dua receiver. Satelitnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satelit yang bisa kelihatan. Nah, ini kira-kira gambaran survei metode, GNSS metode apa ya? Ya, yang cewek jawab, cowok terus. Ini metode apa ya? Ini biasanya udah ada koordinat. Saya mau menentukan titik yang ini nih. Ini metode apa ya? Halo? Diferensial bukan, Pak? Diferensial. Oke, benar. Diferensial ya. Jadi ya. Siapa tuh tadi yang jawab? Maya ya? Iya, Pak. Nah, jadi base-nya ada ada suatu baseline, terus masing-masing receiver menerima sinyal dari satelit yang sama 88. Nah, 88-nya dapat. Nah, ini anggap lagi nilai ya. Pokoknya semua satelit memancarkan sinyalnya ke dua receiver. Nah, ini namanya metode diferensial. Oke, bagus. Nah, ada lagi nih kayak gini. Nah, ini metode apa ini? Ayo. Ini base-nya satu, ada yang mau saya ukur 1, 2, 3. Kira-kira pakai metode apa? Ini namanya metode apa? Tetap diferensial, Pak. Sama ya? Iya, Pak. Kok zoom-nya hilang? Nah, sama ya. Berarti ini sama-sama diferensial. Nah, ciri-ciri metode diferensial adalah ada base. Jadi kalau misalkan ini saya buang ke sini, saya mau menentukan tiga titik ini yang di dalam slide nih. Nah, ini pakai metode apa? Pakai metode absolut ya? Iya. Nah, kira-kira bisa nggak metode ya, gimana caranya tiga titik ini saya ternyata di ini titiknya berdekatan nih, misalkan di dekat ini di wilayah gedung C ya, misalkan ya. Bayangin ya, ini di wilayah gedung C, terus ya, ternyata di wilayah gedung C itu tidak ada base. Tapi saya pengen pakai metode
diferensial. Catatnya gimana ya? Menentukan titik satu terlebih dahulu, Pak. Titik satu apa itu titik satu? Untuk dijadikan sebagai acuan nantinya. Yang kayak tadi kata Bapak, bisa ditentukan dengan absolut tadi. Oh ya, itu boleh. Oke. Okay. Ini siapa nih? Desi. Desi, oke. Okay. Nah, itu cara pertama. Itu cara ketiga ya? Itu cara ketiga. Boleh. Cara pertama yang paling mudah apa kira-kira? Saya ingin memancing kreativitas dulu. Gimana ya? Ternyata di gedung C ini, di daerah gedung C sebenarnya ada, kita disuruh nentuin tiga titik nih. Wah, pakai absolut udah pasti bisa lah ya, tinggal ukur aja. Tapi ternyata misalkan Pak Jul mintanya saya maunya differential positioning. Nah, waduh. Gimana ya caranya ya different? Ternyata karena nggak ada base-nya di gedung C gitu. Caranya gimana? Yo. Make base yang ada di terdekat itu, Pak. Oh. Di mana? Di gedung apa? Halo. Ada yang nyanyi? Cari ininya, Pak, koordinat pendekatannya gitu. Enggak boleh. Yang pertama yang pertama harus dilakukan apa dulu? Tadi hampir benar tuh. Mencari. Yang cowok-cowok juga boleh bantuin. Cari base terdekat, Pak. Mencari base terdekat. Nah, caranya? Kan di gedung C nggak ada base tuh, Pak. Jadi kita larinya itu di gedung yang dekat halte itu, Pak. Dekat halte, oh, oke. Okay. Itu cara pertama ya. Ini cara pertama untuk membuat suatu pengukuran GNSS menjadi diferensial adalah mencari base, mencari titik yang ada koordinat. Jadi ini bakal keluar di kompre ya, walaupun kompre kalian masih lama ya. Jadi studi kasusnya mirip-mirip seperti inilah ya. Jadi mohon diingat banget, di lubuk hati paling dalam. Nah, jadi cara pertama itu ya dicari base-nya. Karena kita di daerah gampang ya tahunya ya, kelihatan BM-nya warna biru, dicat dengan rapi, agak-agak sedikit borok-borok dikit lah ya. Tapi kelihatan, wah ada Pak, base-nya Pak Jul di depan halte ITL 2. Yaudah pakai itu base-nya. Jadi cari tuh si Maya jalan sama Iskandar kan berdua. Oh ini Maya. Base-nya ada nih di dekat halte. Ayo kita dirikan GPS ini bersama-sama. Nggak boleh ya sendirian ya. Udah kamu aja Iskandar, kamu aja. Akhirnya Iskandar ngalah, jadi kan Maya yang centering alat. Jadi Maya yang centering sebagai base, lalu dihidupkan tiga receiver ini. Maka saat mereka berempat hidup bersamaan, maka pengukuran menjadi diferensial positioning. Ini gambarannya ya, diferensial positioning-nya. Nah, ini namanya diferensial positioning. Di base, rover. Nah, gimana kalau alatnya, saya memancing lagi ya. Gimana kalau misalkan alatnya ternyata cuma dua? Sudah. Gimana alatnya cuma dua? Berarti caranya gimana ngukurnya? Ada titik-titiknya ada tiga nih, tapi alatnya cuma dua kita punya. Caranya gimana? Gini ya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, diukur dulu yang dua. Terus nanti kalau satu udah selesai,
dipindahkan alatnya, Pak. Base-nya dipindahin nggak? Nggak, base-nya tetap, Pak. Base-nya tetap. Oh. Oke, jadi kalau benar tuh caranya. Jadi kalau misalkan ini kan misalkan yang ukur Sultan ya, ada 4 ya. Punya banyak dia GPS-nya. Tapi kalau misalkan alatnya cuma dikasih 2, ya ganti-gantian. Yang harus selalu hidup adalah base station. Ini base station dari awal pengukuran sampai akhir pengukuran harus hidup. Ini satu dulu centering, hidupin, baru yang ini dihidupin. Misalkan baseline-nya cuma 100 meter, nah, setengah jam cukup. Dihidupin, setengah jam sudah, pindahin. Dibongkar, masukin kotak, jalan ke sini. Tep. Centering lagi setengah jam, tunggu, main satu game Mobile Legend, selesai, bongkar, taruh di kotak, jalan lagi ke sini, centering lagi 30 menit, selesai, bongkar ini, pulang. Itu ya. Jadi kalau alatnya cuma 2 ya, kalau alatnya 1 bisa nggak kira-kira? Kalau diferensial nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya kalau alatnya 1 ya. Minimal 2. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya ada namanya mode radial sama jaring. Nah, nanti di pertemuan minggu depan ya. Ini sedikit gambaran tentang diferensial dulu aja. Oke, sip. Nah, minimal kalian sudah tahu caranya melakukan pengukuran metode diferensial dan absolut. Nah, jadi jangan bingung nanti. Nanti pokoknya yang harus pertama kali hidup adalah base station. Usahakan base station harus hidup pertama, baru rover. Karena untuk ngitung jamnya. Jadi kalau misalkan, kan kita ngumpul di base camp misalkan ya. Ngumpul di base camp, ayo nyebar. Si Iskandar di base, si Bayu di titik 1, terus titik 2, sampai saya sambil ingat namanya. Si Jacinda di 2, 3-nya si siapa ya? Eko lah. Enggak, Eko sudah terlalu mainstream ya. Siapa ya? Desi lah. Nah, jadi setelah nyebar yang harus duluan sampai Iskandar. Baru Bayu, nah ini mau nyampe barengan enggak apa-apa ketiga. Tapi si yang harus hidup pertama usahakan Iskandar. Hidupin GPS, baru Bayu, baru Jacinda, baru Desi. Karena agar ngitungnya mudah. Jadi yang penting juga dalam survei GNSS itu adalah komunikasi antar alat. Bukan alatnya, komunikasi kitanya ya yang ngidupin alat ya. Jadi harus punya sistem komunikasi, entah itu WA, kalau saya dulu di lapangan pakai walkie-talkie ya. Karena tidak ada sinyal HP. Jadi setelah atau saat kalau sudah terlalu jauh udah pakai telepati ya. Walkie-talkie udah nggak nyampe, udah telepati aja pokoknya. Pokoknya gua nyampe base jam 2:01.63. Jadi enggak samakan jam. Pokoknya sebelum jam 14:05 jangan hidupin. Itu udah kepercayaan antar teman ya, udah ya. Jadi base-nya udah hidup, wah kira-kira udah hidup nih pasti. Base-nya udah baru dihidupin. Sejam, ngukur sejam, matiin. Pokoknya base harus mati jam 15:30. Berarti mereka harus ngukur minimal harus 15:30 harus sudah matiin alat. Gitu ya. Tapi kalau udah ada WA enak kan? Iskandar udah centering, hidupin, tinggal WA di grup. Oke, base sudah nyala, nah baru nyalain. Setengah jam. Selesai surveinya ya.
gitu ya. Oke, di differential positioning ada post-processing. Nah, ini adalah metode pengolahan datanya. Nah, pengolahan datanya dilakukan setelah pengukuran selesai dilakukan. Kalau real time, tidak perlu melakukan pengolahan data. Datanya langsung terkoreksi, langsung diolah melalui maksudnya sistem di receiver, dan langsung dapat koordinat tiga dimensi dari suatu titik. Easting, Noting, H, elipsoid, tapi H-nya ya. Harus diubah ke automatic melalui pemodelan geoid. Nah, itu nanti belajarnya di, harusnya di geodesi geometrik ya. Udah lulus semua ya, geodesi geometrik ya. Bersama Pak Satyo. Terus ada statik dan kinematik. Gampang lah ya. Statik itu diam, kinematik itu bergerak. Datanya sama-sama pakai data procedurance kode dan atau fase. Kalau kriterianya, kalau statik sedang sampai tinggi, kalau kinematik rendah sampai tinggi. Aplikasinya, kalau statik itu untuk survei, untuk navigasi, sama untuk pemantauan ketinggian yang tinggi. Sedangkan kalau kinematik biasanya untuk navigasi, pemantauan flora fauna, fotogrametri, terus survei hidrografi biasanya yang sangat sering menggunakan metode ini. Karena nggak mungkin alatnya kapalnya berhenti dulu, yuk ambil GPS, berhenti jalan lagi. Nah, kalau hidro kan harus jalan terus pokoknya. Mungkin nanti kalau ngerasain nggak sih survei hidrografis di hidro satu sudah belum pak ini masih ngambil matkulnya pak. Waduh, saya pengennya kalian merasakan sih survei hidro biar ketahuan ya yang mabok mana, seru tuh. Nah, di survei hidro tuh nanti kalian sebagai surveyor hidrografi ya masuk ke kapal ya kayak jalan-jalan ke pulau lah. Jadi tapi kalian hanya bolak-balik aja, bolak-balik. Maju muter sesuai sounding line. Nah, dan GPS-nya itu ya selalu merekam posisi kita. Jadi kita enggak perlu melakukan pengolahan, langsung terolah sendiri ya. Kinematik untuk survei hidrografi. Nah, ini sedikit lapis statik ya. Nah, ini sama ya kayak tadi ya, base. Kalau lapis statik itu pasti diferensial ya. Harus ada base. Nah, biasanya digunakan untuk yang baseline-nya pendek-pendek biasanya. Ini biasanya hanya kira-kira 1 sampai 5 kilo lah. 1 sampai 3 kilo lah. Makanya boleh pakai lapis statik. Nah, tapi biasanya lama sesi pengamatan itu lebih singkat, 5 sampai 20 menit biasanya. 5 sampai setengah jam lah paling lama ya. Sedangkan kalau statik biasa bisa sejam lebih ya. Ngukurnya sama kayak metode yang tadi. Differential positioning tadi. Nah, tapi emang ketelitiannya pasti hanya di sentimeter. Itu kelemahannya. Karena lama pengamatan tadi hanya sebentar. Nah, biasanya metode ini sering dipakai tergantung keinginan user. Jadi kalau usernya yang penting dapat koordinatnya sentimeter nggak apa-apalah. Nah, udah pakai metode ini. Tapi kalian harus jelasin dulu sebagai nanti sarjana ya. Ya Pak, nggak apa-apa kalau sentimeter saya bisa pakai metode statik singkat atau rapid statik. Tuh, tapi kalau dia maunya ordernya milimeter ya, berarti harus lebih lama lagi pengamatannya. Jadi kalian yang bedain kalian sebagai sarjana dan anak-anak SMK dan D3 ya ini. Jadi kalian bisa menganalisis kalau metode yang sangat tepat untuk kebutuhan yang tepat. Jadi jangan nanti mau
ketipian milimeter tapi nanti pakai handheld, nah itu salah. Digebukin adanya kitanya ya. Ini sama ya. Jadi bisa dikombinasikan juga antara statik dan statik singkat. Jadi yang segitiga itu titik tetap. Yang titik kecil-kecilnya adalah yang mau ditentukan posisinya rover pakai metode statik singkat. Jadi tentuin dulu yang ini. Ini base-nya kita rover dulu ke tiga titik yang hitam tapi pakai metode statik yang lebih lama. Setelah dapat ini, tiga ini dapat, baru statik singkatin ke sini. Itu boleh juga metodenya. Nah, ini stop and go ya. Sama kayak statik singkat, cuman kita jalan berhenti, jalan berhenti, jalan berhenti. Tapi ini metode sudah sangat kuno ya. Pak Yas juga bilang sudah tidak digunakan lagi bahkan ya. Karena sekarang sudah ada RTK yang istilahnya memang cara surveinya pun ya stop and go. Jadi kalau kita ngukur jalan ini ngukur jalan panjang jalannya. Ya RTK pun gitu, kita pinggir, diralat, stop. Berapa menit dapat koordinat, go. Di lagi sini. Stop, go, stop, go, stop, go. Sampai ujung baru seberangnya ya. Seberang. Tut. Ngukur balik lagi. Sampai sini. Yang diukur yang ini ya, titik yang ini ya. Jadi sekarang survei-survei jalan itu sekarang kalau mau cepat ya pakai GNSS pun sudah boleh. Tapi tergantung user. Kalau usernya misalkan orang sipil yang biasanya hanya tidak mengenal GNSS receiver harus pakai ETS ya. Apa boleh dibuat ya? Harus pakai ETS. Makanya tergantung kemauan si usernya. Ini sama ya, stop and go ya. DGPS, ini sistem untuk meningkatkan akurasi penerimaan GPS dengan menggunakan stasiun darat. Ini biasanya digunakan untuk survei hidro. Jadi di survei hidro itu sudah tersetting suatu GNSS receiver yang dia sudah menggunakan DGPS. Autonya, defaultnya itu sudah pakai metode ini. Jadi pasti sudah ada stasiun darat yang mengirimkan koreksi dari satelit dan dari sistem kontrol. Lalu setiap si alat ini dihidupkan, maka secara otomatis akan mengirimkan koreksi procedure range ke si kapal. Jadi kita tinggal hidupin, udah aman pokoknya. Posisi kita di kapal pasti tercover. Jadi kita tidak harus pusing melakukan pengolahan. Pokoknya sudah ada, tapi emang akurasinya sangat biasa banget ya. 1 sampai 3 meter. Mungkin sekarang sudah bisa sampai senti ya. Dengan kecanggihan alat-alat yang baru ya. Tapi kalau misalkan pakai alat yang lama ya harus puas dengan 1 meter. GPS, nah ini sistemnya ya. Nah, dan sistem ini biasanya hanya digunakan di survei hidro. Nanti yang mau sangat berminat di bidang hidrografi ya, siap-siap dengan keribetan men-settingnya ya. Jadi survei hidro itu sedikit gambaran survei yang ribet tapi duitnya banyak. Jadi bagi orang geodesi geomatika pun ya survei menjadi orang hidro pun sangat menyenangkan ya, karena surveinya hanya duduk di kapal jalan-jalan harus tahan muntah dan data pun sudah langsung terolah di software dan ya tinggal menikmati pundi-pundi saja ya. Tapi emang harus kuat mental karena untuk men-setting alat yang ada di kapal ini sangatlah ribet. Nah, itu yang harus butuh latihan.
Nah, ini RTK ya. Ini metode yang lagi hits pada era ini ya. Real time kinematik. Real time adalah metode pengolahan datanya yang artinya tidak mengolah ya. Kinematik itu bergerak. Jadi RTK itu kita ya rovernya bisa bergerak. Bisa kita geser-geser sesuai keinginan. Metodenya ini menggunakan data fase dan data kode procedurance. Dilengkap datanya. Pengolahan datanya dilakukan secara real time. Pokoknya koordinat langsung keluar saat kita survei. Nah, itu tergantung pada solusi yang tadi. Fix, float, atau auto. Nah, kalau solusinya fix, pasti sudah berorder 1 cm, bahkan bisa sampai milimeter. Tapi kalau float, biasanya 10 cm. Kalau auto, meter. Jadi percuma. Makanya latihan yang susah di metode RTK ini adalah mengkoneksikan antara base dan rovernya agar solusinya fix. Itu yang susah ya. Nah, yuk, yang mau tanya langsung boleh, nggak apa-apa loh. Nggak perlu saya persilahkan, Pak. Yuk, yang menanya. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Kan ini metodenya yang RTK ini kalau misalkan pas di poligonnya itu di pinggir, misalnya kita ngukur sawah nih, Pak. Nah, itu ada pohonnya misalnya itu, Pak. Kalau fix kan udah dapat titiknya gitu, Pak. Saya kalau sering fix float gitu gimana itu, Pak? Nah, itu biasanya kejadian fix tiba-tiba float itu emang biasanya gara-gara ada gangguan ya, kayak gangguan komunikasi. Jadi kan RTK itu sistemnya ini ya, jadi si base-nya itu mengirimkan koreksi. Base-nya mengirimkan koreksi ke rover. Nah, melalui sebuah jaringan ya. Jaringannya tadi, kalau saya jelasin dulu ya, jaringan itu ada dua ya. Yaitu menggunakan radio, gelombang radio, dan ada istilahnya N-trip. Network Transport of RTCM via Internet Protocol, yang artinya menggunakan jaringan internet atau kuota. Biasanya ya fix atau float itu pengaruhnya ke jaringan komunikasinya, bukan jaringan GPS-nya. Jadi kalau misalkan fix itu berarti gelombang radio, kalau kita pakai metode radio gitu, RTK radio, berarti gelombang radionya itu tidak terhalang oleh benda apapun. Atau pakai N-trip yang pakai kuota, berarti dari base dan rover sama-sama menerima sinyal jaringan GSM yang bagus. Nah, biasanya kejadian itu adalah kejadian bisa berubah fix atau float itu gara-gara jaringannya terputus sedikit. Nah, artinya ada gangguan ya, entah dari pohon, entah dari terik matahari, itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi saya pernah juga dulu, kenapa nih ya? Dulu ada tiang listrik tuh ya, tiang listrik, jadi saya ngukur RTK, sebelum tiang listrik masih dapat, masih fix. Jadi setelah saya lewat tiang listrik, dia langsung float. Saya dekatin tiang listriknya auto. Nah, berarti gelombang radionya dan gelombang GSM-nya terganggu karena ada interferensi dari tiang listrik. Nah, itu juga begitu juga bisa terhalang pohon. Mungkin itu ya. Karena saya sudah mencoba sendiri. Ternyata ada gangguan yang bisa mengganggu jaringan komunikasi antara base sama rover. Itu ya. Jadi siapa ini tadi yang nanya? Jerry, Pak. Siapa? Jerry, Pak. Jerry. Jerry, Pak. Oh, Jerry. Oh, oke. Okay. Jadi itu ya. Jadi sejauh ini ada dua ya, radio sama N-trip. Nah, yang N-trip ini biasanya kita namanya bisa disebutnya pakai metode course. Karena untuk sekarang malah lebih canggih ya. Kita tidak perlu base malah untuk metode RTK. Kita tinggal base-nya pakai
punyanya BIG atau BPN pakai course. Jadi kita tinggal konekin ke course. Nah, kita sudah melakukan differential positioning. Jadi base-nya sudah ada di punyanya BIG. Jadi kita tinggal bawa satu alat aja. Makanya definisi differential jadi berubah tuh. Enggak, tetap butuh dua ya, tetap butuh dua receiver. Tapi kita secara surveinya hanya butuh satu receiver yang punya kita ya. Tapi course itu jaringannya hanya kuat untuk baseline 30 kilo sejauh ini ya. Dan sudah dibuktikan juga melalui TA mahasiswa tahun lalu. Setelah 30 sinyalnya nggak dapat lagi. Aplikasinya stack out, survei kadaster, survei tambang, survei rekayasa, contohnya PTSL tuh. Pasti PTSL tadi ya, si Derry ya. Kalau udah ngomong-ngomongin sawah-sawah itu, saya sudah, wah PTSL. Tidak ada yang duitnya lama keluar. Gitu ya. Boleh. Kan yang tadi itu kan receiver yang satu itu pak berpengaruh kan, ada receivernya misalnya ada tiga misalnya itu pak, yang dua lagi itu berpengaruh juga nggak pak? Berpengaruh nah, gimana maksudnya? Receiver yang satu yang ini yang flip flop gitu pak? Enggak, jadi kalau RTK itu misalkan pakai metode radio ya, jadi base satu base itu bisa dipakai untuk banyak rover. Jadi ada tiga nih misalkan ya, ada tiga, sabar saya hapus dulu ya. Delete. Nah jadi ada ini untuk ini base-nya. Jadi kita ada dua receiver lagi. Biasanya kalau RTK gini aja ya, pakai jalan doang biasanya ya. Pakai jalan doang ada orang. Ada dua receiver. Nah, jadi dua receiver ini bisa connect ke satu base itu bisa connect ke dua alat. Yang penting yang ini yang tapi tidak boleh bersamaan, dia dulu datang ke sini. Connectin base, connectin rover. Sudah terkonek, dia pergi baru gantian. Jadi bisa connect dua alat gitu. Itu ya maksudnya ya, benar enggak? Iya pak. Ya jadi bisa ya, sudah saya coba juga dulu. Oh bisa ternyata. Bahkan beda merek pun masih bisa. Jadi kemarin saya coba pas Leica datang, saya coba konekin ke Topcon untuk radio masih bisa. Masih bisa terkonek ya, asal nanti waduh agak ribet nih ya. Asal frekuensi dan channelnya sama. Itu yang harus diperhatikan nanti untuk setting-setting alatnya ya. Karena kalau saya ajarin RTK satu, mungkin 2-3 pertemuan akan sangat panjang ya. Nanti ya akan dipraktikumin saja ya mungkin ya oleh asisten. Nah ini contoh, ini bahkan untuk RTK pun saya dulu tugas akhirnya tentang itu ya. Mengetes, ini pada tahun 2016 ya saya tes ya. Bedanya radio sama entrip. Ternyata untuk baseline yang pendek, 500 meter, metode yang bagus adalah metode mana kira-kira? Merah apa hijau yang kira-kira bagus? Ini titik yang dianggap benar. Ini pakai statik dulu, saya ngukur pakai statik. Nah ini yang saya anggap benar, baru saya ngukur pakai radio entrip dan radio RTK entrip dan RTK radio. Ternyata yang kalau untuk baseline pendek, yang bagus, yang merah ya, yang paling akurasinya paling mendekati. Walaupun ya tetap yang acak ya. Presisinya juga buruk ya. Jadi masih ada yang menyebar.
Ini di atas 0, ini lingkaran paling luar itu 0,02 meter. Berapa ini? Berapa senti? 0,02 meter. 2 senti ya? 2 senti ya, Pak. 2 senti. Iya, Pak. Jadi ada yang lebih dari 2 senti ketelitiannya. Tapi ada yang dekat sampai milimeter. Nah, makanya kita ngomong, wah pokoknya RTK bisa sampai mili, ya bisa. Tapi kalau kita harus melakukan berapa kali pengamatan dulu biar bisa sampai segini. Tapi kalau misalkan, kan kalau survei nggak mungkin ya kita mau ngambil satu titik, ngambil lebih dari 10 kali ya. Lama ya, habis duit. Biasanya ngambilnya sekali atau dua kali lah. Nah kalau lagi hoki ya bisa milimeter. Tapi kalau lagi ngambil fix, langsung ngambil, siapa tahu di atas 2 cm. Itu ya, makanya sebenarnya kalau dibilang orang bilang RTK bisa sampai mili, ya bisa. Tapi defaultnya sebenarnya senti. Makanya di senti banyak banget ya sebenarnya. Tuh, ini 1 cm ini. Di range 1 cm, 2 cm itu banyak juga. Tapi di mili banyak juga. Ini saya ngambil datanya sangat sabar ya. Kalau historis TA-nya dulu ya. Hujan badai, pagi, siang, sore, malam ini saya ngambil ya. Jadi ada namanya ada 0,5 km RP, berarti radio pagi. Ada NM, entrip malam. Jadi saya ngambilnya pada jam 6 pagi, terus pada jam 12 siang, terus pada jam 4 sore, sama jam 8 malam. Saya survei tuh. TA-nya iseng-iseng aja. Iseng-iseng berhadiah TA-nya ya. Terus pada keadaan cerah, pada keadaan hujan. Jadi hujan-hujan juga saya tetap nyobain entrip. Jadi saya pakai payung, nungguin di depan alat, ambil hujan-hujanan. Ternyata dari keempat keadaan, pagi, siang, sore, malam, paling bagus kira-kira apa? Ayo. Gimana, Pak? Dari siang, Pak. Pagi, siang, sore, malam, akurasinya yang kira-kira paling bagus yang mana? Akurasi ya. Akurasi ketika melakukan survei GNS paling bagus malam, Pak, karena untuk koreksi apa? Atmosfernya lebih kecil, Pak. Oke, benar. Malam ya. Ternyata pas saya masukin ada lah TA-nya, mungkin bisa dicari di perpus ya. TA saya ini ya. Nah, ternyata pas diplot di kayak seperti ini, ternyata yang malam sebaran titiknya masih banyak yang di sini. Hanya beberapa doang yang di luar-luar senti malam. Sedangkan siang di atas 1 senti, ada yang milimeter tapi banyak yang di senti. Nah, terus saya juga iseng lagi 1 kilometer. Ternyata tambah baseline-nya semakin panjang, semakin ngacak lagi ya presisinya ya. Semakin keluar-keluar dari 2 cm bahkan ya. Sampai 3 cm, 4 cm mungkin ini. Nah, ini 1 kilo ya baru ya. Nah, untuk 2 kilonya ternyata yang entip tidak dapat solusi fix dan float auto, jadi tidak entipnya tidak dapat, hanya radio. Jadi saya hanya berhenti di 1 kilo saat TA ya. Tapi dapat saya datanya ya. Sampai 25 kilo saya cobain pas survei, tapi yang masuk skripsi hanya sampai 1 kilo. Karena tidak ada pembandingnya ya. Ngapain dimasukin? Nah, ini untuk RTK course BIG. Nah, tata caranya adalah membuat account. Buat account dulu di inacoursebig.go.id. Buat akun, nanti login. Nah, kalian di situ dapat namanya user dan password kalau masih ya. Ya, benar. Username dan password. Nanti ada untuk mengkoneksikan, cara mengkoneksikannya di alat adalah saat ingin konek ke course BIG yang perlu diperhatikan adalah mode entripnya. Nah, ini ada modenya ya, entrip.
nanti kalau diklik itu ada banyak pilihan modenya. Terus connect-nya memakai apa? Pilih GPRS atau CDMA, yang artinya kita pakai kuota. Itu pun saya coba dulu pas TA. Saya bandingin tuh pakai Telkomsel, pakai XL, pakai Axis, pakai M3. Nah, ternyata yang bagus di ITERA Telkomsel sama Axis dulu ya. Unik ya, Axis juga ternyata bagus ternyata dulu, zaman dulu. Terus APN-nya sesuai provider GSM, IP dan port. Nah, IP dan port ini sesuai sama host station yang mau kita konekkan. Nah, mungkin sekarang sudah auto ya. Jadi kalau kita tinggal milih host terdekat. Nah, sekarang kayak gitu tuh. Kita tidak perlu masukkan IP dan port lagi. Tapi kita harus masukin username dan password yang kita daftarkan di Inacos BG. Tapi ini hanya bisa digunakan jika kita ingin connect ke menggunakan Entrip, connect-nya hanya ke course yang BG. Kalau BPN beda lagi ya. Sekarang di Lampung ada 3 yang aktif. Di Lampung Tengah, Lampung Timur, sama Pring Sewu. Mungkin ada yang orang sana ya. Biasanya berdirinya di lokasi yang instansi pemerintah ya. Telkom, PLN, atau kantor camat, kantor lurah, kantor bupati ya. Biasanya berdirinya di tempat seperti itu ya. Atau di universitas biasanya. Nah, ITERA belum ada tapi ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa punya juga. Atau buat sendirilah nanti. Siapa HMG atau salah satu dosen kita buat juga ya. Nah, ini TA mahasiswa tahun 2020. Masih hangat nih, masih hangat-hangat kuku. Oleh M. Wildan 2016. Nah, dia isengnya lebih dari saya isengnya ya. TA-nya. Jadi dia ngukur Entrip dan radio dari baseline 500 meter sampai 30 kilo. Nih, sebarat titiknya nih. Ini course-nya, ini 500 kilo, 2 kilo, 3, 5 kilo, 10, 20, 25, sampai 30 kilo. Nah, iseng-iseng banget TA-nya ya. Jadi diukur dulu statik semuanya sebagai titik yang dianggap benar. Lalu diukur pakai metode radio, lalu diukur pakai metode entrip. Nah, ternyata kelihatan nggak nih? Yang hijau itu radio, yang merah entrip. Nah, ternyata untuk radio kelemahannya adalah baseline-nya hanya bisa sampai 1 kilo. Nah, ini kalau kita lihat di sini, saya gedein ya. Nah, di baseline 500 meter masih ada nih RTK radio hijau. Dan akurasinya lebih bagus ternyata daripada entrip. Ini masih 0,1 meter. 0,1 berapa tuh? 0,1. Berapa senti? 10 senti ya. 10 sentian. Untuk radio bisa sampai 5 mili bahkan. Sampai 5 senti. Ngambil sampai 5 senti. Tapi untuk 2 kilo udah nggak dapat lagi radio. Hanya entrip yang dapat. 10 kilo masih dapat entrip tapi wah mantap ya. 20 kilo masih dapat ternyata. Sampai 30 kilo masih dapat dengan kelitian sentimeter. 10 senti sampai 15 senti. Bener ya? Tok-tok ya. 15 senti. 10 sampai 15 senti. Dari titik yang dianggap benar. Nah, ini kemajuan teknologi ya. Kalau kalian lihat zaman dulu entrip hanya bisa tahun 2016 saya TA hanya bisa sampai 2 kilo entrip. Nah, zaman sekarang sampai 30 kilo sudah bisa.
ini perkembangan teknologi namanya. Makanya TA sekarang juga masih boleh TA tentang ini ya, karena untuk selalu harus selalu diuji performa dari NVAP ini, karena masih sering digunakan, masih anget-anget digunakan nih metode ini. Karena kemudahan, kita hanya butuh satu receiver saja untuk melakukan ini. Nah, tapi kelemahannya memang sebaran course di Indonesia itu, khususnya Sumatera, masih sangat jarang, masih sedikit. Sedangkan di Jawa sangat rapat sekali ya. Di Jakarta aja yang wilayah kecil, jumlah course-nya lebih banyak daripada di Lampung ya, yang luas, yang lebih luas. Nah, itu adalah kelemahannya metode ini. Ya, ada yang nanya dulu? Boleh loh. Gratis. Nah, ini PPP. Nah, ini yang soal UTS ya. Bedanya PPP sama RTPPP. Nah, kebanyakan sudah benar. Tapi kurang lengkap ya tetap ya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah ya. Kalau di UTS itu ya. Tapi secara umum sudah kelas A tapi ini ya. Saya belum melihat yang kelas B ini. Walaupun jawabannya ya mirip-mirip lah. Ya pokoknya saya percaya kalian tidak menyontek lah pokoknya. Tidak usah tanggung sendiri. Ya Pak. Allah nggak nyontek lah Pak. Kan itu juga Pak. Hah? Apa? Dosennya juga sama, berarti jawabannya kalau hampir sama ya wajar sih Pak. Iya, tapi kata-katanya sama masa. Aneh. Oh. Terutama yang wanita-wanita ini. Nah, saya suka jawaban kelas A itu Michael Beslin. Nah, itu saya pengen jawaban kalian tuh kayak Michael Beslin. Benar-benar kata-kata sendiri tuh. Mana Michael Beslin? Ada nggak masuk nggak kuliah dia ini? Mana Michael Beslin? Ada nggak Michael Beslin? Oh, ada ya. Nggak tahu, tidur apa-apa Michael Beslin? Nilainya 101, Pak. Mana nggak ada. Belum ada yang dapat 90. Kelas A. Biasanya ada nih. Biasanya ada yang dapat 90. Tahu kelas B. Nah, saya pengennya jawaban itu sesingkat mungkin, setepat mungkin. Nah, jadi nggak perlu panjang. Ada tuh yang unik. Nah, saya bahas-bahas dikit lah ya. Yang soal ini yang dapat direduksi, yang dapat di eliminasi, diabaikan, yang dapat diabaikan itu. Nah, ada yang jawabannya dijabarkan ini biasa ini yang ini diabaikan, ini direduksi, ini diabaikan. Nah, itu udah benar bagi saya. Ada yang ini adalah tapi lupa yang mana yang di reduksi, yang mana yang dieliminasi, mana yang diabaikan. Nah, itu salah, malah saya salahin. Jadi jawab itu, kalau saya tapi ya, kalau UTS sama saya, kan udah saya kasih tahu. Ya, pokoknya gitulah ya. Nah, ini salah satu juga yang jawabannya hampir-hampir mirip lah. Intinya kalau PPP ini kita survei secara absolut. Nah, nanti pas pengolahannya kita masukkan data orbit dan data jam satelit. Nah, ini nih kata kuncinya. Nah, ini. Tet. Nah, sama ini. Kalau udah ada ini, aman jawabannya pasti benar ya. Data kode dan data fase menggunakan data orbit dan data jam satelit yang disediakan oleh ini. Atau NASA ya, atau NASA ya, boleh ya. Nah, ada yang jawabnya disediakan oleh stasiun course. Nah, salah tuh ya. Ada tuh beberapa yang menjawab itu disediakan oleh stasiun course. Nah, salah. Tapi nggak saya salahin, kasih poin tetap ya. Saya masih baik sedikit. Juga mohon data koreksi dan nah ini banyak koreksinya dari IGS atau
NASA ya. 8-nya Amerika ya. Nah, kalau RTPPP, nah ini yang paling kata intinya. RTPPP mendapatkan koreksi langsung dari SBAS. Nah, kalau sudah menjawab ini, dah aman. Nah, ini banyak yang benar ya, tapi banyak yang tidak menyebutkan SBAS-nya. Kalau sudah menyebut SBAS, dah aman. Nah, untuk surveinya, PPP dan RTPPP itu ya sama dengan absolute positioning. Ya, kita hanya pakai satu receiver, terus kita berdirikan di tempat yang mau kita ukur beberapa menit atau beberapa jam lebih baik, lalu olah di software yang support untuk mengolah PPP. Atau kalau RTPPP itu ada alat-alat tertentu yang bisa model RTPPP. Dan biasanya kalau sudah ngomong real time, hubungannya adalah pakai jaringan internet. Nah, jadi contoh alat kita belum bisa RTPPP, Leica itu. Belum ada mode RTPPP-nya. Tapi kalau PPP sudah bisa mungkin ya. Ada mode yang saya belum coba itu. Nanti mungkin untuk 18 bisa mencoba sendiri. Untuk TA mungkin bisa juga nanti dicoba. Kalau ingin membandingkan ya. Metode ini sama metode ini. Nah, itu bisa jadi TA juga. Nah, ini untuk penelitiannya ya. Ada teman saya di ITB membandingkan. Ini sekelas ITB aja TA-nya begini ya. Membandingkan metode statik, RTK radio, RTK course yang fix, RTK course yang float, sama RTPPP. Ya, saya zoom ya. Nah, ini ternyata beda dari ini sebagai yang dianggap benar ya, yang dibandingkan ya. Ternyata statik dan RTK radio bedanya 0,01 meter. Yang fix, RTK course yang fix lebih bagus 0,02. RTK course yang float bedanya 0,04 1 meter. Kalau RTPPP 0,204 meter, 20 sentian ya jadinya akurasinya 10 sampai 20 senti. Sedangkan kalau RTK radio 1 senti. Bahkan ada yang sampai mili nih, mili. Jadi kalau diurutin metode dari 4 metode ini yang paling jelek RTPPP, lalu RTK course yang float, lalu RTK course yang fix, lalu RTK radio. Tapi ada minus plus minus ya tetap ya. Plus minusnya ya RTK radio ini baseline-nya tidak bisa terlalu jauh. Kalau RTPPP bebas karena tidak butuh baseline. Kita tinggal berdiri alatnya mau ngukur di mana. Di situ tinggal di alatnya di situ. Kalau RTK course kita harus memperhitungkan course-nya sejauh apa nih? Dihitung dulu jaraknya baseline-nya. Oh, kira-kira baseline-nya 20 kilo. Ah, masih dapat, masih bisa. Tapi kalau misalkan diukur lokasi kan kita pendekatan dulu ya. Misalkan di Itera sama di Ping Sewu diukur jaraknya. Pakai Google Earth Pro misalkan di tarik garis lurus, dihitung jarak baseline-nya. Wah, jaraknya ternyata 40 kilo. Waduh, enggak dapat nih. Nah, itu kelemahannya. Nah, setiap metode itu ada kelemahan, ada kelebihan. Oke. Cukup buat hari ini. Ada yang mau bertanya dulu? Cukup lah. Nah, minggu depan, nah, saya akan kasih spoiler dulu. Nah, kita akan bahas tentang orde, terus nanti akan bahas tentang mode jaring dan mode radial. Dan nanti
common baseline, terus skema surveinya bagaimana, terus ada, waduh, ada tugas pertama ya, kita tidak ada tugas ternyata, saya baru ingat. Saya akan ngasih tugas minggu depan, minggu ini bebas dulu. Biar terlatih ya, kan karena mata kuliahnya survei GNSS, berarti outputnya kalian harus bisa merancang sendiri survei GNSS. Jadi tidak terbatas gender ya. Jadi cewek cowok pun harus bisa melakukan perencanaan survei GNSS. Biasanya malah cewek ya. Soalnya yang kerja biasanya. Yang merancang cewek biasanya. Baseline-nya ke sini, kamu harus moving ke sini, ke sini, ke sini. Mungkin yang udah ngikut pengabdian masyarakat harusnya sudah, atau penelitian cutting-cutting, nah itu harusnya sudah mulai kegambar sedikit lah. Oke? Ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan dari materi sebelumnya boleh? Sekarang kita tutup. Oke. Chat, oh ada chatnya. Efek atmosfer kecil, Pak. Oke. Saya nggak baca ya. Pak, sehatnya sama-sama. Saya kok suruh makan saat ini terus ya, Pak. Oh, alah yang tadi. Oke. Ada pertanyaan? Absensi. Saya belum absen ya. Saya ngabsen dulu ya, sambil ngabsen ya. Ini kita pertemuan ke 8 ya, karena 7 TS. TS hadir semua. Kelas A dulu nih, Adri, ada nggak Adri? Halo? Siapa, Pak? Adriansyah. Ini nggak sesuai ini ya, saya ngabsen ya. Adriansyah Pratama. Hadir, Pak. Benar nih mana? Kok Dita nih? Maaf, Pak. Kami ini gabung berdua.